Oke, teman-teman Sportfishing, jadi hari ini kita lagi, jadi rencananya hari ini kita mau pergi ke Sportfishing di bawah Batu Gantung. Batu Gantung itu yang ini. Nanti cerita Batu Gantungnya nanti saya akan tulis, menjelaskan sedikit ya. Jadi tadi malam kita sudah di sini dan temanku ini tadi malam sudah nembak dan kita sudah bakar. Dan ini kita mau persiapan turun lagi. Camping kita, tenda kita ada tiga ini. Jadi rencananya siang ini kita turun. Masih pagi. Jadi kita akan turun di sana. Kita akan coba dulu ya. Ini nasi kayaknya belum matang ini. Tak masak dulu nanti. Ini bagus udah permasak nih bang. Dan ini pemuda setempat. Kebetulan apar aku juga ini warga Manulang. Sitian sudah putar. Oke, kita akan coba dulu. Mudah-mudahan dapatlah momen bagus nanti di sana. Mantap. Sebelum kita menyelam, saya akan jelaskan asal-usul legenda Batu Gantung yang ada di Parapat ini. Dari beberapa sumber yang saya baca di media, ada dua versi yang menceritakan alur cerita dari Batu Gantung ini. Yang pada dasarnya si Seruni ini dijodohkan kepada seseorang yang tidak ia sukai, karena dia sudah punya hasian pilihan hatinya. Dalam cerita yang beredar, pada saat ini ada dua versi kenapa dia dijodohkan. Yang pertama karena ayah Seruni punya utang yang banyak kepada seorang kaya. Ayah Seruni bekerja sebagai nelayan pencari ikan di Danau Toba, hobi mabuk-mabukan dan berfoya-foya menjadikan penghasilan dari Danau Toba tidak cukup untuk mabuk-mabukan ayah Seruni. Sehingga orang kaya tersebut menginginkan Seruni dijodohkan kepada anak laki-lakinya yang dalam cerita dikatakan, anak laki-laki orang kaya tersebut bodoh. Dan versi kedua menceritakan Seruni ingin dijodohkan kepada sepupunya atau bisa kita sebut Paribanya, yang dimana Paribanya ini dikatakan ada miringnya sikit, kau pahamkan maksudku. Setelah mendengar perjodohan itu, dia frustasi dan pergi ke ladang. Dia pergi bersama anjingnya yang bernama Toki yang setia menemaninya kemanapun Seruni pergi. Sesampai di ladang bukannya bekerja melainkan malah semakin sedih, karena memikirkan perjodohan ini sehingga terbesit dalam hati Seruni untuk mengakhiri parngoluannya atau kehidupannya. Sehingga dia pergi ke tebing Danau Toba dan akan berencana melompat dari sana untuk mengakhiri derita yang ia hadapi. Detik-detik terakhir kehidupan Seruni ada dua versi yang beredar sekarang di masyarakat. Yang pertama, setelah sampai di tebing, karena Seruni kurang hati-hati sehingga dia terjatuh ke lubang yang sangat dalam, si Toki yang melihat ini kebingungan dan tidak tahu berbuat apa-apa. Sehingga Toki kembali ke rumah dan menggonggong di depan rumah dan mengorek-ngorek tanah. Melihat tingkah si Toki yang tidak biasa, akhirnya kedua orang tua Seruni mengikuti anjing tersebut ke tebing tempat Seruni terjatuh. Ayah dan ibu Seruni baru sadar ternyata putri mereka terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, sehingga ibu Seruni bergegas untuk mencari pertolongan kepada warga desa. Tetapi warga desa pun tidak mampu berbuat banyak karena lubang itu sangat dalam dan sangat gelap. Tetapi mereka mendengar teriakan Seruni dari dalam lubang, Parapat, 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 yang lama-kelamaan mulut lubang tempat Seruni terjatuh makin rapat dan makin lama semakin rapat. Diakhiri dengan gemuruh dan goncangan yang hebat membuat mulut lubang tersebut hilang dan sebagian dinding tebing tersebut longsor ke danau. Keesok harinya masyarakat melihat di tempat kejadian tersebut ada batu yang menggelantung seperti tubuh manusia dan itu mereka yakini adalah batu jelmaan Seruni. Versi kedua menceritakan, pada saat Seruni dan Toki anjingnya melompat ke Danau Toba untuk mengakhiri hidupnya, rambut panjang Seruni tersangkut di pohon yang tumbuh di dinding tebing, hingga menjadikan mereka menjadi batu dan itulah yang sekarang disebut Batu Gantung.
Sekarang Batu Gantung sudah menjadi tempat wisata yang diminati sampai mancanegara. Pilihan satu-satunya untuk melihat Batu Gantung secara dekat hanya dengan jalur air, yaitu melalui kapal yang biasa ditumpangi dari pelabuhan sekitaran Parapat. Tapi jika teman-teman SDT ke sana, mohon menjaga tutur kata dan tingkah laku dengan baik, bukan cuma di sana tapi di semua tempat di bumi ini. Saya dan teman-teman KSDT atau komunitas Spearfishing Danau Toba, akan pergi ke bawah Batu Gantung dengan cara berenang, untuk melihat lebih dekat seperti apa Batu Gantung dan bagaimana kondisi dasar danau di sekitaran Batu Gantung. Sampai di sini cerita Batu Gantung, jika ada yang salah jangan sungkan untuk mengkoreksi di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, please support video ini dengan cara like, komen, dan share. Terima kasih, dan sampai bertemu di dasar danau sekitaran Batu Gantung. Jadi teman-teman itu
tempat tongkrongan kopi-kopi yang biasa di pinggir jalan ya. Sana. Jadi kalau kita nongkrong di sana, batu gantungnya kelihatan. Saya nggak berani masuk ke dalam karena saya lihat batunya ini rapuh banget. Di atas pun itu kayaknya, mana ya bilangnya ya? Seakan-akan mau runtuh. Jadi sekarang ngerekam sambil uji nyali. Oke. Komunitas berbisik darat Toba. Batam, Batam, yay! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Jadi labi-labi itu ada di Danau Toba ya. Udah sering memang saya lihat postingan di pemancingan. Lebih besar dari sini, hampir 1,5 kali dari sini dapat pemancing, tapi mereka dilepaskan. Labi-labi, sama dia di labi-labi dong. Taruh apa? Udah sering katanya dapat amarah itu di situ. Di bawah batu gantung. Oh, hampir lah di bawah batu gantung. Halo kak. Ya teman-teman Super Fishing, jadi kita sudah selesai turun, nggak turun lagi. Jadi saya cuma dapat satu ikan nila tadi ya. Tapi labi-labinya itu besar banget. Jadi ikan yang saya dapat tadi digoreng ya. Goreng sama lain. Dia lagi rajin banget ngoreng. Dia lagi rajin banget. Dan sisanya masih ada berapa ini? Ini satu ekor ya, mau satu ekor mau dibawa ke Persea. Ini yang dua lagi nanti kita akan tahan. Dan ini dua lagi nanti kita akan kasih ke tempat kita parkir ya, sebagai ucapan terima kasih karena kereta kita udah parkir satu malam di sana. Jadi kita sudah bersihkan sampah sedikit ya, belum semua. Kita udah pungut sampah itu yang dekat api, yang ini. Jadi kita makan dulu. Wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Bagian ikan nila yang paling enak kalau lagi digoreng ya, ini ekornya ini kriuk. Oke teman-teman Super Fishing, jadi sampai di sini sampahnya kita ambil semua, kita bakar, dan kayu bakarnya kita siram, dan sampahnya kita bawa pulang, dan kita sudah selesai dari sini. Dan terima kasih buat tempat ini sudah memberikan alam yang indah ya. Oke, mantap. Salam Super Fishing.